setelah kami kemarin mengumumkan ya beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, artinya bahwa setelah pasca tangkap tangan kami telah meningkatkan ya perkara atau status dari perkara ini adalah dari penyidikan ke penyidikan ya, dengan menetapkan beberapa orang tersangka, diantaranya adalah AGM, Bupati Penajam Pasir Utara. Nah, tentu kemudian berikutnya tim penyidik KPK akan segera melengkapi bukti-bukti yang telah kami miliki sebelumnya begitu ya, dengan akan segera mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti lainnya ya, tentu dengan strategi yang dimiliki oleh tim penyidik KPK, termasuk kemudian fakta-fakta apakah aliran uang tersebut sesungguhnya kemana, misalnya seperti itu. Saya kira bukan tidak ada bukti, hasil pemeriksaan dari para saksi-saksi itulah yang kita ambil gitu loh Mbak Cindy. Anda sudah mendengarkan dan saya kira Anda siarkan juga berkali-kali di Kompas TV apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum, apa yang disampaikan oleh Yulianis, apa yang disampaikan oleh Nasarudin, siapa-siapa saja yang terima uang, ya kan? Nah sekarang ini itu yang kalau dibilang Pak Renana mau dibuka, mari kita buka bersama-sama, syukur Alhamdulillah puji Tuhan bahwa kita mau membuka persoalan itu supaya lebih bersih lagi, sehingga ke depan Pak Renanda dan kawan-kawan tidak menuduh kami para senior merusak partai. Yang merusak partai itu Anda semua di situ. Panas, anak buah Muldoko minta KPK segera periksa AHY, ada dugaan korupsi besar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Bahwa faktanya tersangka AGM dan beberapa pihak ada di Jakarta, benar ya. Dan kemudian kan dilakukan tangkap tangan di sebuah mall di Jakarta. Dan saat itu ditemukan uang 1 miliar serta sisa uang 447 juta di rekening Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, begitu. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko, Saiful Huda, meminta KPK untuk segera memeriksa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Lansir dari Warta Ekonomi, hal itu dikarenakan adanya kasus korupsi Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara, PPU, Abdul Ghafur Mas'ud. Saiful mengatakan KPK harus serius memeriksa dua anak buah AHY yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT, yakni Abdul Ghafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis. Sebab, menurut Saiful, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ada hajatan Partai Demokrat, entah itu musda, muscap, atau pilkada, para kader yang akan ikut berkompetisi menjadi ketua DPD, DPC, atau kepala daerah, diharuskan menyetor sejumlah uang kepada DPP. Itu seorang saksi ketika dipanggil oleh KPK karena ada kebutuhan untuk bisa lebih jelas menerangkan gitu ya rangkaian perbuatan dari para tersangka yang telah kami tetapkan begitu ya. Namun demikian sekali lagi bahwa tentu karena ini bagian dari strategi ke depan yang akan dilakukan oleh KPK, kami belum bisa menyampaikan siapa saja saksi orang-orang yang akan kami panggil nantinya di dalam proses kegiatan penyidikan ini. Tetapi yang pasti bahwa kami mengingatkan kepada para saksi nantinya akan dipanggil siapapun itu agar kooperatif hadir menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik KPK sehingga menjadi lebih jelas dan terang perbuatan dari para tersangka ini, termasuk dugaan aliran uang yang akan dipergunakan oleh tersangka. Uang setoran itu kata Saiful sebagai bentuk upeti politik agar direstui oleh DPP Partai Demokrat yang berada dalam kendali AHY dan SBY. Saiful juga menerangkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengamini adanya praktik mahar politik dari kader terhadap partai politik apabila ingin mengikuti kontestasi. Saiful meminta KPK serius mendalami hal tersebut. Terlebih, transaksi suap antara pihak swasta dengan Abdul terjadi di Jakarta. Hal tersebut menurut Saiful patut diduga untuk keperluan menyetor uang hasil korupsinya ke DPP Partai Demokrat yang berada di bawah kepemimpinan Trio Cikias. Saiful juga mendesak KPK menelusuri kemana aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Abdul dan Nur Afifah, apalagi jika mengalirnya ke DPP Partai Demokrat. Saiful juga mempertanyakan, adakah kemungkinan KPK akan turut pula memburu atau setidaknya memanggil AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi pemuja Trio Cikias untuk dimintai keterangannya. Apalagi menurut Saiful, AHY selaku putra SBY menunjukkan keinginannya untuk maju di Pilpres 2024.
Ia menganggap AHY membutuhkan dana besar untuk mengikuti kontestasi tersebut. Lalu, Saiful juga menilai, semuanya mungkin saja bisa terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, pihaknya selaku kader Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas aliran dana korupsi di Panajam Pasar Utara Kaltim ini. Saiful juga menyarankan apabila KPK sudah memiliki bukti, maka jangan gentar untuk mengusut hingga ke sumber markas gerombolan Abdul dan Nur Afifah di Jakarta. Jangan sampai terjadi lagi korupsi gila-gilaan dilakukan secara masif di berbagai daerah hanya karena pengurus pusatnya selalu memaksa setoran. Bangsa ini menurut Saiful sudah trauma oleh korupsi hambalang. Kejahatan ini sudah harus segera dihentikan. Benar-benar miris sebenarnya melihat kader Partai Demokrat yang satu persatu diciduk KPK. Padahal sebelumnya, partai ini begitu dicintai oleh rakyat. Dan sekarang yang kena imbasnya adalah sang ketua umum Karbitan, AHY. Sebenarnya, sistem demokrasi memungkinkan kita memilih pemimpin dari berbagai sosok dan latar belakang. Rakyat dibebaskan menjatuhkan harapannya pada siapapun yang memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Rakyat kita tampaknya sudah sangat dewasa akan hal ini. Tapi sayangnya, elit politik di atas masih saja ada yang berpikiran memainkan politik ala kerajaan. Contohnya adalah Partai Demokrat yang sangat kentara menyiapkan AHY sebagai calon presiden. Diinformasikan sebelumnya saat melakukan OTT, KPK mendapati uang 447 juta rupiah dalam rekening bank milik Nur Afifah. Adapun Abdul Ghafur diduga menerima suap terkait beberapa proyek pekerjaan dan perizinan di Kabupaten Panajam Pasar Utara. Selain Abdul Ghafur dan Nur Afifah, KPK juga menetapkan PLT Sekretaris Daerah PPU Mulyadi, Kepala Dinas PU dan TU, PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU Yusman, serta pihak swasta bernama Ahmad Sudi sebagai tersangka. Semoga saja dengan penangkapan ini Partai Demokrat tidak kembali playing victim dengan menyebut pemerintahan zalim. Seharusnya mereka mengaca dan balik bertanya apa yang dilakukan AHY selama ini semenjak jadi ketua partai hingga bawahannya korupsi dan masuk ke partai. Apakah ia hanya sibuk memikirkan bagaimana jadi capres hingga lupa membina bawahannya? Atau jangan-jangan ia malah tahu dan membiarkan adanya korupsi? Bukannya berprasangka, tapi sejak zaman Pepo memang Demokrat jadi raja partai korupsi. Kalau akhirnya ketahuan ada aliran korupsi ke partai, bisakah Demokrat dibubarkan? Lagi pula sejauh ini tidak ada manfaat dari Demokrat untuk bangsa ini, yang ada malah mempertontonkan keburukan dengan cerminan keserakahan mantan presiden yang haus kekuasaan dan memaksakan sang anak untuk maju. Sebelum jadi catatan buruk bagi bangsa ini, sebaiknya Demokrat dibubarkan saja. Toh Agus masih bisa maju lewat PKS asal siap-siap kardusnya saja. Dengan begitu negara ini akan aman dan tentram dari para koruptor. Bagaimana menurut Anda?